Ada, oi. Oh, tri ah. Oi, tri ya. Ada pena siapa dah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita dah sampai ke Perlis. Dan waktu pagi ni memang sangat tenanglah pagi-pagi ni. Sekarang jam pukul 6:57. 16:10 hari Jumaat hari ni. Cantik eh tuan-tuan, homestay dia. Sekarang kita ada kat homestay atas bumbung dia. Ha ni. Dia ada tempat lepak dia ni. Ha. Okey jap saya tukar kamera view jap. Okey. Ha cantik tuan-tuan. Ini tempat lepak dia atas bumbung. Okey ni Abang Ali kita. Selamat pagi Abang Ali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright. Okey, cantik tuan-tuan dia buat tempat lepak atas ni. Ha, ni ada apa ni? Ada buai-buai atas ni. Ha, baguslah. Ramai-ramai atas ni. Kalau nak buat bakar-bakar ke kat sana, ha, bolehlah lepak sini. Ha, itu tak ada benda ni. Ni baru ada ni. Ha, itu kita datang tak ada lagi. Ni baru dia buatlah. Jangan pemandangan dia tuan-tuan. Ada gunung. Ni gunung apalah, saya pun tak tahu gunung apa ni. Ada gunung kan tuan-tuan tahu, tuan-tuan komen kat bawah tu. Bagi tahu ada gunung. Gunung apa ni tingkat Kangar ni. Bukit gunung, bukit kan, bukit bukan gunung. Gunung pada sana baru gunung jauh. Sana kita dekat ke sikit. Yang tu. Ni ada sawah padi. Sini ada sawah padi. Oh ni ada padi ni. Padi lagi ni. Kuning dia ni. Padi kuning dah ni. Tak lama ni boleh. Dah boleh menuai ni. Alright. Nanti eh tuan-tuan. Okay ni kabel solar. Kabel solar kita pakai. Size 6mm ya tuan-tuan. 6mm. Ni pun yang untuk live neutral 6mm. Ni bateri kita ada 12 bateri. Ni kabel untuk kita buat wiring. Kabel mega kita pakai. Okey, 2.5 ni untuk plug, untuk kabel plug. Soket pakai 2.5. Lepas tu ni 1.5 untuk lampu kipas lah. Alright. Okay. Ada lagi. Satu tempat lagi tak sampai. Okay ni. Apa ni? DB. Sebanyak ada 2, 4, 6, 8, 12, 14 DB. Okay ni. Inverter kita pakai. Dia nama Sowa. Hybrid solar inverter. Ada 1, 2, 3. Okey, ni spek dia tuan-tuan boleh baca lah, boleh tengok sendiri. Ni spek dia. Alright. Okey, ni ada barang-barang dia. Breaker-breaker dia ada kita pakai. Ni pun breaker-breaker dia. Alright. Ada. Oi. Oh, tri ah. Oh, tri ah. Ada panel siapa dah ya? Terkejut ya aku. Okey, alright. Tuan-tuan nanti kita sambung Alhamdulillah, banyak ya barang kita tuan-tuan. Persediaan ni sebelum kita buat kerja solar. Ni semua barang-barang. Kebanyakan kita guna barang-barang apa? Pakai bateri lah. Pakai bateri senang kita nak naik nanti tingkat 3, senang kita nak buat kerja. Semua ni ada
Drill ada. Ha, ni drill butter. Ada ni grinder ada. Grinder ha, ni grinder tuan-tuan. Grinder ada macam-macam lah. Ni tool-tool kita. Safety harness pun ada. Safety helmet pun kita standby pakai. Sebab atas bumbung ni panas, safety kena jaga. Oi, tak masuk pula dia ni. Alright. Ni apa? Ni inverter kita lah. Kita pakai hybrid solar inverter. Nama Sowa. Okay. DC input 48V DC. AC input 230V 50Hz 22A. AC output 230V AC 50Hz 50Hz single phase. Warna inverter ni yellow and black. Okay, model dia lah. MPS. Bolehlah tengok WeChat dia ni. Tuan-tuan boleh scan. Boleh scan WeChat dia ni. Ni Facebook dia. Made in China. Ni manufacturer dia. Foshan Sowa Electronic Industry. Ad. Boleh baca lah. Ni web dia. Tuan-tuan boleh tengok. Boleh search. Ni dia panggil kotak DB. Kotak DB ni untuk kita taruh breaker ni, untuk jadikan sebagai fuse. Bukan fuse lah, fuse kita pakai. Okay, jadi itulah barang-barang dia. Ni banyak lah tuan-tuan. Ni lagi bateri, kabel dia. Ni kabel mega. Tong gas pun kita bawa tuan-tuan eh. Tong gas pun kita bawa. Ini kita nak masak ni. Bukan nak naik atas bumbung. Ini kita nak masak. Kita akan berkampung sini lah tuan-tuan. Lama juga ni. Tak sebulan. Kita berkampung sini. Alright. Oh, nampaknya hari sudah pagi. Alhamdulillah. Kita jalan-jalan dulu lah. Okay. Alhamdulillah. Kita lepak-lepak dulu pagi-pagi ni. Atas buai sebelum kita pergi buat kerja tu. Okay, selamat pagi. Semoga tuan-tuan berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan ceria-ceria sokmo. Oh, gelap eh. Tak ada flash depan. Okay, iPhone pun tak ada flash depan. Alright. Jadi alhamdulillah pagi-pagi ni kita ucapkan rasa syukur lah. Syukur kita diberi peluang. Orang kata diberi masa, diberi kesihatan yang baik-baik, diberi kesejahteraan. Balik kan sini, balik. Ayolah lepak sini. Bagi-bagi orang kata kongsi-kongsi pengalaman, cerita-cerita sikit lah. Asyik cerita elektrik je, boring juga. Okay. Okey. Abali kita ni alhamdulillah dia pakar aircon lah, buat kerja. Kalau nak contact Abali macam mana kalau untuk buat aircon ni? Untuk masalah aircon tak sejuk ke, masalah apa, macam-macam lah berkaitan dengan aircon lah. Dari bahagian Selangor lah kalau untuk masalah. Selangor, kawasan Selangor. Selangor. Okey, nombor kalau ada masalah kena contact dengan saya 0138 398 6727. Ada masalah aircon yang rasa risau, pening kepala tu, tak tahu cari siapa, cari Abang Ali ni. InsyaAllah Abang Ali boleh selesaikan lah. Memang kalau tim kita buat kerja, kita InsyaAllah kita akan beri yang terbaik lah kepada customer-customer kita, kepada tuan-tuan. Kita akan beri yang terbaik. Kalau tak boleh selesai tu, kita cubalah cara-cara lain, cari cara lain sampai lah selesai. Sebab kita tak sih bagi tuan-tuan pening kepala. Jadi tuan-tuan bolehlah tidur dengan lena ke, bolehlah
duduk tenang, apa masalah sama ke. Tak baik juga. Alright. Jadi macam itulah tuan-tuan. Setiap pagi kita jangan lupa lah, jangan lupa setiap hari kita selawat, istighfar. Itulah benda-benda macam tu setiap hari kita kena buat untuk kita rasa tenang, rasa best, rasa seronok. Okay. Masalah ni orang kata apa, tak ada orang tak ada masalah dalam hidup dia. Semua ada, semua orang ada masalah. Semua dia pandai handle ke, sama ada dia pandai handle ataupun tak pandai handle, itu je. Jadi kita cari jalannya. Jangan kita letak masalah kat depan, nanti kita tak boleh nak jalan. Jadi kita bawa masalah kita sekali, tergi lah sekali dengan dia. Sambil-sambil tu kita selesaikan slow-slow. Dia balik dia, gitu tak? Okey, orang lama kita ni banyak lagi pengalaman dia ni. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa. Kita akan buat apa? Projek solar. Kita akan sharing-sharing. Jadi tuan-tuan yang mana nak support kita tu, like, bagi like, komen, share, kata subscribe, okay. Boleh saya apa dekat YouTube Mandi Engineering. Satu dekat Facebook Mandi Engineering. Abali ada ni ya? Facebook page apa? Ada. Belum buat lagi. Tak apa, insya-Allah nanti Abang Ali pun akan buat juga. Okey, semua tim kita akan buat video untuk kita sharing, kata. Sebab ilmu ni apabila kita share, lagi banyak kita dapat. Macam tu. Kita simpan, kita soranglah tahu ke. Bila kita share, insya-Allah lagi banyak kita dapat. Alright, lengoh kau pun pegang gini. Aduh. Okey, beres. Okey, jika tuan-tuan nak, kita nak lebih profesional, nak buat kerja-kerja elektrik, nak buat wiring, nak pasang solar, nak pasang aircon ke apa, bolehlah contact Mahdi Engineering di talian 010-232-9049 ataupun YouTube Mahdi Engineering ataupun Facebook Mahdi Engineering. Alright. Apa ni? Macam ni saya nak share sikit ke tuan-tuan. Okey, jika tuan-tuan orang kata nak lebih professional, maksudnya kalau nak kerja wiring tu nak biasa-biasa, nak yang cacah marba punya, saya minta maaf, saya tak boleh buat benda macam tu. Sebab kita orang, tim kita orang, kita orang akan buat ikut spek lah. Kita akan buat ikut spek dan safety. Yang penting safety. Sebab rumah kita yang nak, rumah kita, kita nak duduk, bukan kita nak duduk sekejap je. Kita nak duduk lama kan. Lepas tu bini kita nak duduk, anak kita nak duduk. Kata kalau mak ayah kita nak duduk, family kita nak duduk, siapa-siapalah nak duduk kan. Mesti kita nak yang paling utama ialah safety. Jadi macam mana tuan-tuan nak tahu rumah tuan tu selamat ke tak selamat? Jadi panggillah tim kita orang untuk buat checking. InsyaAllah satu Malaysia kita ada. Okey, jadi apa-apa bolehlah contact kami. Jika saya tak mampu nak pergi, saya boleh passing job kepada tim kita lah. Kita boleh passing job kepada tim kita. Ataupun tuan-tuan nak saya pergi sendiri pun, satu Malaysia saya boleh pergi, insyaAllah. Ni pun sekarang pun saya ada kat Perlis ni. InsyaAllah. Alright, terbaik. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.